Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Sport Yang selalu membahas mengenai trading spot di Indodak Dan mengupas token-token dan koin-koin yang ada di Indodak Oke teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai token Ploki Inu Dimana token Ploki Inu ini sudah masuk di beranda Indodak Pengumuman resmi Indodak akan listing ya Hari Kamis ya untuk bisa diperdagangkan Artinya besok lusa Besok lusa baru bisa diperdagangkan di Indodax. Jadi besok baru bisa Po dan pukul 2 Coba teman-teman lihat di Indodak ya Di atas beranda Atau ada pengumuman resmi Nah token ploki inu ini teman-teman bukan token kacangan Dan ini tokennya termasuk kategori token Naga ya. Jadi token ini teman-teman mempunyai dua jaringan. Tuh ya, kita lihat dia mempunyai dua jaringan. Jaringan uh, Ethereum dan BEP20 Binance Smart Chain. Kita lihat ya. Dia mempunyai jaringan BEP20 dan Binance Smart Chain. Ya, di jaringan BEP20 dia mempunyai holders sudah banyak sekali yang menunjukkan token ini potensial teman-teman ya 22000 etar eh, ini apa kata anak ini nih teman-teman nah, ya itu salah pencet ya kita klik lagi salah pencet dia mempunyai holder teman di jaringan BEP20 ya itu dia punya sudah banyak dan komunitas sangat kuat sekali ya dia punya 377.830 address, tuh ya. Artinya memang mantap sekali ya komunitasnya ini. Itu baru di jaringan BEP20. Sementara di jaringan Ethereum dia mempunyai holders 71.308. Bayangkan. Di jaringan Ethereum dia mempunyai 71 address. 71.308 address. Ini kebanyakan paus atau yang menengah ke atas kalau yang bermain di jaringan Ethereum. Karena di akan Ethereum ini gas-nya besar sekali ya. Kalau beli kecil-kecil habis oleh charge saja teman-teman ya, ya. Token ini teman-teman, dia sudah diaudit oleh Certik, yaitu badan terpercaya auditor blockchain ya. Certik ini yang terpercaya. Sudah lama dia lulus Certik ya. Tuh, bukan saja dia lulus Certik tetapi skornya luar biasa untuk saat ini tuh lihat ya sampai 93,69 skornya. Itu luar biasa sekali. Kategori bagus itu 80. Ya, lagi 80 ke atas lebih bagus lagi excellent ya. Bukan dalam arti di bawah 80 jelek lantas akan ter terancam rapul enggak, tetapi ada skor ya, ada penilaian dari cetik bahwa keamanannya gitu. Jadi token ini teman-teman ya -teman, berpotensi akan ya bagi-bagi cuan pasca dia listing di Indodax. Makanya teman-teman beli di sekarang ini posisi dia belum listing, tetapi tetap disclaimer on. Masuknya harus tepat. Jangan asal beli, ya. Tunggu dia koreksi masuk, itu pun bertahap. Dan juga jangan nafsu kalau bagi para scalper. Kalau ketika pasca masuk listing di Indodax langsung dilepas. Tapi teman-teman kalau memang mau di hold jangka panjang nggak apa-apa. Kalau teman-teman menggunakan uang dingin nggak apa-apa mau di jangka panjang karena token ini potensial ya kategori koin naga karena historical dia dulu di CMC sempat 4,9 rupiah hampir 5 rupiah. Jadi kalau dia akan terbang ke 1 2 rupiah itu biasa dan tidak terkejutlah bagi kita ya kalau melihat Ploki Inu ini akan terbang di 1 sampai 2 rupiah. Nah, kalau kita lihat dari kapitalisasi pasarnya, teman, ini besar sekali market cap-nya 4,6 triliun posisi saat ini. 10 dulu marketnya ya kapitalisasi pasar terdilusinya ada 10,3 triliun volume transaksi hari ini 231,8 miliar gila ya ini menunjukkan token naga supply maksimal supply ada 20 triliun sedangkan sirkulasi supply sudah 45 makanya di smart contract itu tercatat 10 triliun karena sudah sirkulasinya separuh ya tuh, <tuh> Nah, token ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari historical data. ya Harga dia teman-teman, itu 0,5197 today ya. One year ago, satu tahun yang lalu 0,43. Karena 2022 market sedang mengalami bearish Bitcoin, maka ploki dan token-token lain pun ikut bearish selama 2022. Nah untuk 2023 ini, Bitcoin sudah menunjukkan uh, buluran walaupun belum secara permanen ya. Tentunya Bitcoin mudah-mudahan akan lebih uh, tinggi lagi next time ya. Bullishnya, tapi masih kita menunggu. Nah apakah ploki Inu ini akan berpotensi bullish atau big pump next time? Nah ini sangat mungkin sekali teman-teman ya. Terutama pas candlestick dodak biasanya dia akan unjuk gigi dan tebar personal lah di hadapan trader Indodak. Makanya teman-teman kalau dia listing kalau mau masuk cepat masuk kalau mau scalping cepat jual kalau dia sudah pam gak usah ditahan tapi kalau mau ditahan pakai uang dingin nggak apa-apa tergantung kita menyikapinya teman-teman ya nah ini harga dia teman-teman historical data dia stagnan ya selama uh, 2022 memang stagnan tetapi ada istimewa dia di saat Bitcoin bullish 2021 dia sempat 4,9 rupiah memang 2022 dia harganya hancur sempat nolnya dua juga ya waktu oh di awal-awal dulu ya sempat ya tapi bulan banyak sekali yang mungkin yang yang khawatir ngelepas waktu nol j dua tapi bagi army ya itu bukan kabur bukan ini tapi tambah muatan kalau posisi dia crash karena yang sudah paham dengan prospeknya Bloki Inu Loki Inu ini nomor dua uh, tahun 2021 itu sangat uh, terkenal sekali teman dia di gadang-gadang akan listing di Binance Makanya berlomba-lomba orang beli ploki ini pada tahun 2021 itu sangat namanya tenar sekali ya Nah 2022 seluruhnya dalam satu tahun hancur rebur nih Penan teman-teman ya, crash ya Juni 2023 nolnya 9, nolnya 2 Tuh ya, nolnya 2 Di Juni 0,07, 0,06 Nah ini banyak panik pasti, panik sell ya Wajar, Juni 2022 itu hancurnya Bitcoin gitu ya sedangkan Luna di bulan 5 hancur ya. Dia di bulan 6 crash. Nah, banyak pasti khawatir yang takut dia scam ya. Tapi ternyata aman-aman saja, tidak ada resiko scam segala macam ya. Lagi dia sudah cetik itu menambah keyakinan kita untuk menyimpan jangka panjang koin Loki ini atau koken Loki ini. Nah, pas cari listing Indodax, teman-teman mudah-mudahan dia ini ya akan Uh, big pump walaupun tidak big pump Pump lah pokoknya ya Yang jelas cuan Makanya banyak yang masuk posisi sekarang Itu yang lebih tepat Kalau sudah masuk indodak nanti harga sudah mahal Nah bisa saja di indodak dia crash dulu Tergantung ya Makanya uh, untuk menyikapnya kita sudah juri start Sudah beli duluan di trust Nah kalau dia pump langsung lepas di indodak Kalau dia crash Berbalik arah lagi setelah pump Beli lagi di indodak Ya kalau kita nungguin dolar, kalau dia pump udah terlambat. Mau beli dolar udah pump udah tinggi harganya ya. Tapi tetap disclaimer on Dior. Nah ini 2021 teman harga dia ya sempat 4,1 rupiah. Tuh harga dia 4,6. 4,6. Tuh ya. Artinya kalau dia menyentuhnya ATH dia 5 rupiah harus ya. Itu sangat mungkin sekali 5, 10 bahkan diprediksi bisa 100 rupiah untuk next time. Semoga 2023 ini dia akan tembus 100 rupiah. Karena dia kadang-kadang juga akan listing di Binance ya nah, Kalau dia masuk ke Binance, PIX, dia akan 10 rupiah ke atas, bahkan bisa ya Karena ini berlomba-lomba antara Bitget, Baby Doge, dan Siba Inu ini saling bersaing Untuk U23 ini, unjuk gigi Ya, akan tebar persona pesona semua, semua koin-koin naga ini kepada investor maupun trader-trader ya Sehingga akan menunjukkan proyek masing-masing, keunggulan masing-masing ya Dan uh, di hadapan komunitasnya, dia akan menunjukkan Uh, performa masing-masing koin -masing karena mempunyai terobosan dan proyek yang hebat-hebat semua, ya, di antara koin-koin naga ini. Nah, jadi teman-teman, ya, pasca listing Indodax, disinyalir dia akan pump yang belum masuk. Teman-teman bisa masuk di TW tapi harus momen yang tepat. Jangan masuk di harga pucuk, ini dia belum sempat pump tinggi, dia masih uh, sideways marketnya, tapi sudah menunjukkan uptrend, ya. Nih, sudah uptrend, ya walaupun dia belum signifikan dan saya yakin dia akan pam pasca listing di Indodax bisa uh, hamin satu pasca listing bisa juga begitu listing ya makanya kita sudah beli duluan ya kalau dia malamnya besok listing Indodax malam ini dia terbang kita lepas dulu nah kalau atau kalaupun dia besok ketika dia listing market dibuka di Indodax dia baru big pump kita sudah ada barang karena sudah kita sudah beli duluan di trust wallet gitu begitu dia pam ngamuk di indodak kita langsung lepas ketika dibalik koreksi di indodak kita beli lagi di indodak Seroknya eh, di indodak ya semoga token ini teman-teman pasca listing indodak akan bagi-bagi cuan kepada trader maupun investor ya maupun para Army prokinu semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu saya yang saya like share serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya semoga bermanfaat edukasi dan informasi yang saya berikan ini disclaimer on ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.